Halo bosku, kembali lagi di channel saya Informisi. Informasi dengan membawa misi. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para bosku yang sudah subscribe dan support channel saya. Semoga video yang ada di channel ini selalu bisa memberi manfaat untuk para bosku semua. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan. Buah paya biasanya dikonsumsi sebagai makanan, mencuci mulut sebelum ataupun sesudah makan. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa buah bercita rasa manis dan segar ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan, menurut World Cancer Research Fund International, kebiasaan rutin mengkonsumsi pepaya sebagai makanan penutup bermanfaat menangkal berbagai penyakit. Khasiat pepaya tak lepas dari kandungan gizi di dalamnya. Pepaya mengandung serat, folat, kalium, kalsium, magnesium, serta vitamin A, C, B1. B3, B5, E dan K. Lalu, apa saja manfaat buah pepaya untuk kesehatan? 1. Bantu turunkan berat badan. Pepaya mengandung kalori yang terbilang rendah tetapi kaya akan serat. Berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, dalam 100 gram pepaya terdapat 46 kalori dan 1,6 gram serat. Karena itu, pepaya direkomendasikan untuk bantu turunkan berat badan penderita obesitas. Kandungan serat dalam pepaya juga bisa bikin rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga bisa membatasi keinginan makan berlebih. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Pepaya mengandung banyak antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah vitamin C. Dalam 100 gram pepaya terdapat 78 mg vitamin C. Vitamin C bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa bantu melindungi kamu dari risiko terkena penyakit dan infeksi. 3. Diduga bisa cegah kanker. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kandungan antioksidan dalam pepaya bisa mengurangi risiko terkena beberapa jenis kanker. Antioksidan likopen dalam pepaya bisa mengurangi risiko stres oksidatif pemicu kanker. Sementara beta karoten dalam pepaya bisa mengurangi risiko terkena kanker prostat. Meski begitu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kadar konsumsi pepaya yang efektif untuk mencegah terjadinya kanker. 4. meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat makan pepaya berikutnya yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Sebuah studi menunjukkan konsumsi buah tinggi likopen dan vitamin C seperti pepaya dapat membantu mencegah penyakit jantung. 5. menurunkan risiko peradangan. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit. Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat mendorong proses peradangan tersebut. Salah satu manfaat mengkonsumsi buah pepaya untuk kesehatan adalah menurunkan risiko terjadinya peradangan. Sebuah riset mengungkapkan kebiasaan makan buah tinggi karotenoid seperti pepaya bisa mengurangi risiko terjadinya peradangan. 6. Mengurangi risiko kerusakan kulit. Aktivitas radikal bebas berlebih bisa menyebabkan kulit kendur, banyak kerutan, dan mengalami kerusakan lainnya. Vitamin C dan likopen dalam pepaya dapat melindungi kulit dan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. 7. Menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Penyebab penyakit Alzheimer hingga saat ini belum diketahui secara pasti, namun stres oksidatif diyakini turut mempengaruhi perkembangan penyakit ini. Kondisi ketidakseimbangan jumlah antioksidan dan radikal bebas dalam tubuh tersebut diduga merusak sel otak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa produk fermentasi pepaya dapat mengurangi proses stres oksidatif pada penderita Alzheimer dan menurunkan perkembangan pesat penyakit ini. Asiat buah pepaya segar diduga serupa dengan pepaya yang telah difermentasi. Meski demikian, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. 8. Mengontrol kadar gula darah. Manfaat pepaya juga bisa dirasakan oleh penderita diabetes. Walau memiliki rasa yang manis, buah pepaya memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga dapat membantu mengontrol kadar gula darah kamu. Karena itu, bagi kamu yang memiliki diabetes, jangan takut makan buah pepaya ya. 9. Meningkatkan kesehatan saluran cerna. Kandungan serat dalam pepaya baik untuk saluran cerna sehingga kamu bisa terbebas dari masalah sembelit. Mencukupi asupan serat setiap hari juga bisa bikin aktivitas usus menjadi teratur. 10. Mengurangi stres. Buah-buahan kaya vitamin C seperti pepaya, kiwi, dan jeruk dapat membantu mengurangi stres pada tubuh. Pasalnya, vitamin C dapat membantu menjaga tubuh menghasilkan hormon stres yang rendah. 11. Menyehatkan mata Selain memiliki vitamin C dan E, pepaya mengandung sejumlah nutrisi lain, seperti lutein dan zeaxanthin. Keduanya merupakan antioksidan yang berguna untuk menjaga kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin dapat menurunkan risiko terkena penyakit penuaan pada retina mata alias age-related macular degeneration. 12. Melancarkan pencernaan Selama ini pepaya digunakan untuk melancarkan pencernaan. Hal ini dikarenakan pepaya mengandung serat, air, dan enzim papain yang mudah dicerna oleh pencernaan. 13. Menyehatkan rambut Tidak hanya bikin kulit glowing, rutin makan pepaya juga bisa bikin rambut kamu makin berkilau. Pepaya kaya akan vitamin A, antioksidan, dan asam folat yang menutrisi kulit, kepala, hingga layan rambut. Rambut kamu pun juga bisa terhindar dari kerontokan loh. Manfaat konsumsi buah pepaya untuk kesehatan memang banyak. Karena itu, mulai sekarang tambahkan pepaya ke dalam menu harian para bosku ya. Demikian 13 manfaat pepaya untuk kesehatan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info-info terupdate.